Halo sobat, ketemu lagi hari ini. Seperti biasa mau makan, tapi kita mau masak dulu ya, teman-teman ya. Hari ini mau bikin ikan sambal balado. Oke guys, ini bahannya ya, teman-teman. Bahan-bahannya menggunakan cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, sama satu buah tomat aja ya. Nah, ini ikannya kita goreng dulu ya, Oke teman-teman, kita mau goreng ikannya dulu ya. Nanti baru kita bikin sambal ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng ikannya ya. Ini ya teman-teman ya, kita goreng ini ikannya sampai matang. Oke teman-teman, oke teman-teman, jadi ini udah masak, kita angkat saja ikannya ya. Oke, ini ya teman-teman, kita blender dulu bahan-bahannya ya. Ini bawangnya, cabenya kita blender dulu ya. Kita blender. Kita tumis cabenya, sambalnya ya teman-teman ya. Ini minyaknya udah mulai panas, langsung aja kita tumis ya. Ya teman-teman, sambalnya kita tunggu sampai matang ya. Oke teman-teman, kita tambahin sedikit garam secukupnya aja ya, sama sedikit gula pasir teman-teman ya, sesuai selera ya. Oke teman-teman, jadi ini sambalnya udah masak, kita masukkan aja ikan gorengnya ya. Tuh. Ini dia teman-teman, ikannya udah masak, kita sambal. Tuh, wanginya mantap kali ini teman-teman. Ya, teman-teman ya, kita masak. Ini teman-teman, kawan-kawan sudah siap, ini langsung aja kita makan. Kawan-kawan sudah siap, ikan kita sambal, lanjut kita mau makan. Ini kita mau tumis daun bayam juga ya teman-teman ya. Oke.
ayam. Ini dia ya teman-teman, bayamnya kita tumis agak berkuah sedikit ya. Oke, kita tunggu aja sampai masak, kita makan. Teman-teman mau makan seperti biasa, ini nasinya ya, ikan yang tadi kita sambal. Nah, ini dia balado, mantap nih ya kawan-kawan, wangi ini, mantap kali. Sama ini sayur bayam. Mantap nih kawan-kawan, ayo makan. Ini dia ya. Mantap. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia kan yang tadi kita sambal. Lanjut. Lagi ya. Tambahin lagi ya. Oke, teman-teman.
udah habis. Ini mantap banget nih, sambalnya masakan sendiri ya, jadi enak, mantap.